Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Julia Chandra. Saya finalis utusan dari MTs N2 Kota Waringin Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan soal dengan kode MGH02. Berikut soal yang saya pilih. Baik, sebelum masuk ke dalam permasalahannya, mari kita baca, kemudian kita analisis soalnya bersama-sama. Dua mobil otomatis dapat bergerak di lintasan lurus sesuai dengan persamaan berikut. Mobil 1, X sama dengan X0 ditambah 20T ditambah 5T kuadrat. Mobil 2, X sama dengan X0 ditambah 40T. Di mana X adalah posisi mobil setiap saat, T adalah waktu dihitung dari mobil mulai bergerak dalam satuan detik, dan X0 adalah posisi awal mobil dalam satuan meter. Mula-mula, mobil 2 berada 60 meter di depan mobil 1. Apabila kedua mobil mulai bergerak secara bersamaan, pada detik keberapa mobil 1 mulai menyusul mobil 2? Nah, pertama-tama mari kita cari persamaan untuk posisi masing-masing mobil tiap waktu. Mobil 1, X sama dengan X0 ditambah 20T ditambah 5T kuadrat. Mobil 2, X sama dengan X0 ditambah 40T. Baik, sekarang kita perhatikan kalimat pada soal, yaitu mula-mula mobil 2 berada 60 meter di depan mobil 1. Dari kalimat ini dapat kita terjemahkan kepersamaan menjadi mobil 1 XA sama dengan 0 ditambah 20T ditambah 5T kuadrat. Mobil 2 XB sama dengan 60 ditambah 40T. Dengan XA adalah posisi mobil 1 dan XB adalah posisi mobil 2. Baik, sekarang kita masuk ke permasalahan. Perhatikan kalimat pada soal berikut. Apabila kedua mobil mulai bergerak secara bersamaan, pada detik keberapa mobil 1 mulai menyusul mobil 2? Dari kalimat ini dapat kita terjemahkan yang menjadi permasalahan adalah pada detik keberapa mobil 1 dan mobil 2 berada di posisi yang sama. Maka yang ditanya adalah XA akan sama dengan XB pada T sama dengan titik-titik. Apa kalian semua penasaran? Yuk kita cari penyelesaiannya sama-sama. Seperti yang telah kita analisis bersama sebelumnya, XA sama dengan XB. Maka kita masukkan persamaannya. 0 ditambah 20T ditambah 5T kuadrat sama dengan 60 ditambah 40T, kemudian menjadi 20T ditambah 5T kuadrat sama dengan 60 ditambah 40T. Kedua ruas sama-sama kita kurang dengan 60 ditambah 40T
sehingga didapat 20 T ditambah 5 T kuadrat dikurang 60 dikurang 40 T sama dengan 0. Kemudian kita susun penulisannya menjadi 5 T kuadrat dikurang 20 T dikurang 60 sama dengan 0. Nah, biar lebih sederhana, persamaannya kita bagi 5 menjadi T kuadrat dikurang 4 T dikurang 12 sama dengan 0. Sekarang terlihat bukan bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maka dari itu, langkah terakhir kita cari faktornya dan didapatkan T dikurang 6 dikali T ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga T dikurang 6 sama dengan 0 atau T ditambah 2 sama dengan 0. Dan didapatlah T sama dengan 6 atau T sama dengan negatif 2. Karena T merupakan waktu, maka hasil yang memenuhi T adalah T sama dengan 6. Jadi, mobil 1 mulai menyusul mobil 2 pada detik ke-6. Penyelesaian soal dengan kode MJH02. Semoga penjelasan tadi dapat dengan mudah kalian pahami. Matematika itu menarik loh, jadi jangan bosan belajar ya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan mohon maaf kalau video ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pangkalan Bun, jangan lupa makan coto Menggala. Dengan hati ikhlas dan santun, mohon doa semoga juara. MTsN 2 Kota Waringin Barat, jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.